mudah-mudahan kita akan di Ciamis semakin geliat kita mempromosikan produk-produk, semakin intensitas mempromosikan produk-produk potensi yang ada di Kabupaten Ciamis, mudah-mudahan Ciamis terkenal di dunia ini. Amin. Karena bagaimanapun juga kita masuk ke era revolusi industri 4.0, di mana kita sudah tidak lagi leha-leha, kita betul-betul diserang oleh produk-produk non dari lokal. Maka kita harus berkompetisi secara cepat dan mempromosikan semua produk-produk kita. Jangan sampai produk kita distempel oleh luar. Jangan sampai produk-produk karya Ciamis itu diklaim orang luar. Karena kita banyak menemukan banyak produk-produk kita di Ciamis itu distempel produk orang. Kita akan lihat di sini kalau kita melihat nanti semua stand terlihat di daerah lain ternyata diklaim oleh daerah lain, itu asli. Asli itu produk Ciamis. Maka yang mengklaim itu perlu mempertanggungjawabkannya. Maka hari ini kita menjaga potensi-potensi itu, mudah-mudahan tidak disabotase oleh pihak-pihak lain, dan berbanggalah bahwa di Ciamis begitu luar biasa hebatnya segala potensi yang ada. Terima kasih. Kegiatan ini masih tahap terus belajar dan belajar. Juga kepada para hadirin dan undangan sekalian, teman-teman dari PES, IJTI, juga para pengisi stand lainnya, saya ucapkan terima kasih sudah bisa bekerja sama dalam mensukseskan acara kegiatan Karang Taruna ini. Pada kesempatan ini, Pak Asda, ini adalah sebuah media komunikasi, silaturahmi, konsultasi Karang Taruna Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan dengan media pameran ini, Karang Taruna bisa lebih aktif, bisa lebih terpacu dalam karya-karyanya, bisa lebih berkarya, dan soliditas yang itu kami harapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ada efek positif terhadap pembangunan di Kabupaten Ciamis. Ada permohonan maaf pada malam hari ini dari Ketua Provinsi Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Tadinya mau hadir karena memang ada sesuatu hal, tapi dia insya Allah pada waktu penutupan tanggal 6 dia akan hadir. Beliau mengapresiasi kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih dukungannya kepada pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Karang Taruna, bisa bahu-membahu dari Karang Taruna membantu program-program yang memang belum tersentuh sama pemerintahan, terutama masalah sosial, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bukan hanya dipamerkan seperti ini, tapi dijadikan ada landasan, misalkan itu berbentuk ketika sudah terinventarisir semua. Ya, tentu saja dengan pameran ini produk-produk yang ada di Kabupaten Ciamis itu kan jadi tercatat semua, dan ada produk-produk unggulan yang bukan hanya dipamerkan tapi ada follow up ke depan bahwa itu menjadi produksi yang banyak, dan tentu saja itu berkaitan dengan ekonomi kerakyatan yang selalu di memang sekarang sedang jadi unggulan. Tiap desa mempunyai unggulan di bidang produk dan bisa dibimbing oleh satu perusahaan, baik itu BUMN maupun ya BUMD, supaya lebih maju lagi. Didampingi oleh perguruan tinggi, ada 5 perguruan tinggi yang ditugaskan di Jawa Barat, ITB, IPB, UNPAD, UPI, dan UNPAS. Mudah-mudahan kegiatan baik ini bisa diapresiasi oleh kita supaya kegiatan di Kabupaten Ciamis yang ini merupakan pionirnya Karang Taruna di Jawa Barat. Kegiatan ini mudah-mudahan bisa rutin dilaksanakan, dan alhamdulillah hari ini hujan karena musim hujan, tapi saya yakin hujan yang penuh barokah. Mungkin ke depan bagaimana kalau direncanakan kegiatannya itu tidak pada bulan Desember,
karena bulan Desember musimnya hujan. Tapi akan lebih setuju saya kalau digeser waktunya pada bulan Juni sekalian hari jadi Kabupaten Ciamis. Namun kegiatannya barangkali akan lebih baik kalau keliling gitu ke berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Saya tahu persis karena saya sebagai PNS sudah 26 kali pindah ke kelilingan di Ciamis. Produk-produk Ciamis itu sangat bagus, bervariatif. Di makanan olahan saja ada 1.500 sekian makanan olahan. Sifatnya home industry. Tinggal bagaimana kalau masyarakat sudah pandai memproduk, pasarnya dikuasai, akses kepada pemodalan juga bisa terbuka. Bersama-sama menyaksikan pembukaan gelar potensi Karang Taruna Kabupaten Ciamis Exhibition 2018 dengan simbolis gunting pita. Tepuk tangan yang meriah.